Berikut ini cara memunculkan efek ketukan layar di HP Realme. Jadi langsungnya berikut ini. Biasanya itu ada dua, kalau di Realme ini di perekam layar sama di pengaturan. Kalau kalian ini ada perekam layar, tekan lama. Nah, ini tampilkan lokasi sentuhan. Jadi dia pas merekam baru ada untuk efek sentuhannya. Aktifkan, pilih mulai. Kalau untuk pengaturan, kalian buka pengaturan sistem, gulik ke bawah, pilih tentang ponsel. Di sini ada versi, pilih menu versi. Kemudian ini ada nomor wheel, kalian ketuk 6 kali dengan cepat. Nah, sekarang Anda adalah seorang developer. Kembali, pilih yang sistem ini. Ini ada opsi developer. Kemudian cari menu tampilkan ketukan. Nah, ya ini, tampilkan ketukan. Nanti kalau kalian lihat di sini ada efek sentuhan putihnya. Pas kita menyentuh layar, kalau mau matikan yang ini atau yang ini bisa juga. Silakan dicoba.